warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat I Think It's News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir dari Instastory Ayu Ting Ting. Di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Di sini ada Ayu nih yang lagi bersama sahabat-sahabatnya di acara pas sore. Terlihat sangat cantik ya Ayu Ting Ting. Wah, kayak apa aja nih mukanya, kinclong banget ya. Dan ekspresinya, wah luar biasa, cantik sekali untuk Ayu. Dan ini adalah persiapan tapping ya pas sore yang memang akan dibawakan nih hari ini. Dan informasi selanjutnya, di sini kita akan melihat nih kebahagiaan Ayu Ting Ting, ketawanya Ayu Ting Ting dan cerianya Ayu hari ini. Diawali dengan olahraga pagi dan yoga bersama Ci Suci Yoga. Wow, selalu sehat bersama Suci Yoga. Dan hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dan bersinar nih hari ini. Dan di sini ada berita yang sangat menghebohkan nih. Dilansir dari Instastory Ayu Ting Ting, sebuah sepatu yang memang lagi kembar dicanang-canangkan mirip sekali dengan salah satu pensinetron dari Opa Korea. Masih dari akun Instagram Era Sayang Umi, ternyata sepatunya samaan ya Ay, repost from Ayu Ting Ting fake. Pantesan dari tadi lihat story teteh kayak seneng banget tunjukin sepatunya. Ternyata sepatunya samaan kayak punya Opa Sinsu. Saingan kalau udah sama idola sendiri lebih baik mundur aja deh. Di sini pantesan nih dari instastorynya Ayu sedang banget nih lagi posting sepatu. Ternyata sama Ania sama Opa Seyojun yang ganteng ini pemirsa, yang lagi jadi idolanya Ayu Ting Ting sekarang nih. Bukan hanya Ayu Ting Ting, tapi sederet artis Indonesia pun lagi gandrung nih sama opa Korea yang satu ini. Karena selain ganteng, baik hati, romantis, dan juga sangat menawan ya gayanya dan semuanya. Dapat dipastikan nih, siapapun yang dekat dengan opa Seojun pastinya bakal klepek-klepek ya. Mimin juga terpesona nih karena ketampanan dan juga senyuman manisnya. Piuli Wulandari, keren sepatunya opa, gak bilang plagiat ya. Kemudian juga dari Rosma, bukan plagiat sama pemilik dunia ya. Love love Bu Ayu, makin kece. Kemudian juga direpost dari Ayu Ting Ting fake. Pantesan dari tadi lihat story teteh kayak seneng banget tunjukin sepatunya. Ternyata sepatunya samaan kayak punya opa si Jun. Saingan kalau udah sama idola sendiri lebih baik ke bundur aja deh. Ada-ada aja ya Ayu Ting Ting fake. Tapi terlihat nih di sini kompak dan serius banget nih Ayu Ting Ting sama gayanya kayak opa. Arim Ariana, teteh saking ngefansnya sepatunya gayanya diturutin. Kemudian juga dari Erna, Neng Ayu keren pol, pantes di tag tadi. Tirus Tool, waduh teh the best, pokoknya Teh Ayu keren banget iya. Awas aja kalau ada yang bilang plagiat. Semoga ginjalnya jadi kembar siap. PWK Kesatria lebih mengikuti Korea style sekarang. Dan pemirsa, inilah penampakan sepatu baru dari Ayu Ting Ting yang memang mirip banget nih sama opa Koreanya. Wah, selamat ya sudah menemukan sepatu durian terbaru, persis mirip banget sama Ke Sojun. Wah, cakep banget. Selamat ya untuk Ayu Ting Ting. Semoga didengar ya dan dilihat nih repost fotonya oleh Kak Sojun dan bisa ketemu dia suatu saat nanti bersama Kak Sojun. Oke sahabat, menginjak berita selanjutnya,
Di sini ada berita sedih nih dari Reza Carlos yang setia menemani Ayu, ternyata lagi sakit pemirsa. Di repost dari instastorynya Mom Aiting dan juga Reza Carlos, di sini mengatakan bahwa semoga cepat sembuh ya, doa ibu selalu ada buat kamu, minta sama Allah kesembuhan ya, insya Allah diijabah Allah, amin ya robbal alamin. Reza Carlos, amin ya Allah, makasih ibu sayang untuk perhatian dan rezekinya, sehat selalu ibu sekeluarga. Terlihat di sini Reza Carlos sedang menggunakan selang infus. Semoga Reza Carlos segera sembuh dan bisa memake up artis Ayu Ting lagi. Doa terbaik untuk Reza Carlos. Semoga penyakit yang menimpa saat ini bisa mengurangi dosa-dosa yang sebelumnya. Sehat kembali untuk Reza Carlos serta seluruh keluarga dan juga keluarga Ayu Ting Ting. Oke, sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting. Sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.